guys, kembali lagi bersama kami channel YouTube SD Negeri Gundungan 2. Sebelum kita lanjut, Mimin mengajak kamu untuk like, share, komen, dan subscribe channel kita ya. Nah, hari ini Mimin akan mengajak kamu jalan-jalan ke SD Gundungan 2 untuk melihat keadaan hari kedua menghadapi ujian semester ganjil. Keadaan berjalan lancar dan kondusif. Semua siswa telah mempersiapkan diri mereka masing-masing untuk menghadapi penilaian akhir semester ganjil. Nah guys, sekarang Mimin akan mengajak kamu semua untuk melihat keadaan kelas 3. Ups, ada siapa ya di sana? Wah, ternyata itu adalah kru dari Jember Satu TV. Alhamdulillah, ternyata Jember Satu TV memilih sekolah kita loh guys, untuk diliput dan disaksikan langsung keadaan ujiannya. Kita lanjut lagi ya guys, melihat keadaan kelas 1. Terlihat ruang kelas yang nyaman dan kondusif saat ujian. Ups, kru Jember Satu TV sedang wawancara loh guys dengan bapak kepala sekolah kita, yaitu Bapak Muhammad Solikin. Bapak Solikin sedang memberi keterangan bagaimana agar seluruh peserta didik bisa mengikuti ujian dengan baik dan mengantisipasi jikalau adanya ketidakhadiran atau peserta didik yang berhalangan untuk datang ke sekolah saat penilaian akhir semester. Dan buat teman-teman sekalian yang sedang melaksanakan sumatif akhir semester 1 untuk kelas 1 dan 4 dan penilaian akhir semester 1, Mimin ucapkan semangat guys, dan jangan lupa belajar ya.